Masuk ke dalamnya itu pintunya itu sudah dibuat didesain tersendiri oleh yang bersangkutan menggunakan per mobil sehingga susah untuk didorong. Kemudian juga yang bersangkutan sudah menyiapkan jalan keluar seandainya akan ada penggerbekan. Dia sudah buat lubang letak pintu di lantai untuk bisa tembus ke bawah. Jadi memang sudah karena mungkin yang bersangkutan adalah pengedar yang besar dan sudah tahu bahwa yang bersangkutan menjadi target, sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan perlawanan dan tentunya akan mencari jalan keluar kalau seandainya ada penggerbekan. Beberapa kali dilakukan penggerbekan ke tempat yang bersangkutan, dulu pernah hanya dapat barang bukti tapi yang bersangkutan tidak ditemukan di lokasi itu. Kemudian pernah juga yang bersangkutannya ada tapi barang bukti yang tidak ditemukan. Thank you.